Kita akan belajar embriogenesis 1. Oke. Udah pada tutor kan ya? Oke. Udah, oke. Nah, jadi ini fase apa, ada yang Ini tahu? dikerjain di kalian, aku tanya, kalian jawab bareng-bareng ya. Ada yang tahu ini fase ini apa? Cleavage. Early cleavage. Early cleavage. Oke, okay, betul. Ini di fase early cleavage. Di fase early cleavage ini ada dua kutub dan dua tipe sel. Ada satu lapisan dan ada satu rongga. Ada yang bisa nyebutin nggak apa-apa aja? Terus kalau ini deh sel yang kutub yang aku tunjuk. Ini kutub apa? Animalpol, Kak. Animal pole. Kalau di kutub animal pole itu ada sel apa? Coba. Mikromer. Oke, betul. Kalau di ini kutub apa? Fungsi dari cortical pigment. Vegetal. Kutub vegetal. Di kutub vegetal ada sel? Kalau ini lapisan apa nih yang di pinggir? Selin. Kalau yang di tengah ini rongga antar sel? Blastomer. Antar sel. Oke, good. Jadi ini adalah fase early cleavage, di mana sel-selnya ini masih bisa di hitung kayak sel mikromernya ini masih ada tiga, terus makromernya baru ada dua. Gitu. Selanjutnya dari early cleavage, fase early cleavage, dia akan berkembang menjadi late cleavage gitu. Di late cleavage ini hampir sama kayak early cleavage, cuman sel-selnya lebih banyak ya, mikromernya juga lebih. Oke, okay. Di sini ada yang tahu nggak yang mana yang pas yang kutub animal? Di sini ada yang tahu bisa menunjukkan kepada aku yang mana yang kutub animal, yang ini atau yang kalau kutub yang di sini ini merah yang atas yang merah kak yang merah yang kutub animal. Tandanya kalau di kutub animal tuh apa sih? Kenapa ada sel mikromer? Ini juga bisa nih ada cortical pigmentnya nih di sini. Ini menandakan kalau daerah tersebut adalah daerah kutub animal gitu. Nah, di benar tadi di kutub animal ini ada mikromer, sel-sel yang lebih kecil tapi lebih banyak jumlahnya daripada sel makromer. Kalau makromer itu selnya lebih besar dan jumlahnya lebih sedikit gitu. Ini lapisan apa nih? Ada yang tahu nggak? Yang kayak udah hampir lepas. Jadi kecepatan lapisan itu berbanding membran vitelin. Oke. Okay. Oke, di preparat ini ada yang dibingungin nggak? Tidak, udah paham semua ya. Oke, okay, aku kalau next. Ini fase apa? Boleh, boleh. Ya, ini zoom berapa kali? Ini zoom berapa kali ya, kira-kira? Aku lupa. Ini zoom berapa kali? Nanti aku tanya asdes lain dulu ya, ini zoom berapa kali? Aku lupa bener. Oke, okay, so sorry. Nanti aku tadi siapa yang nanya? Oke, okay, nanti Syahrul asdesnya siapa? Oke, nanti aku sampaikan ke Mas Davin ya. Aku screenshot dulu ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyain? Nah, ini berarti yolkatnya itu di makromernya kan? Kenapa? Yolkatnya. Yolkatnya. Kenapa ini disebut sebagai yolkat itu adanya di fase apa coba? Yolkat. Di kristura. Oke, okay, betul. Kalau di sini itu masih sebutannya yolk, okay. Bukan yolkat. Kalau yolkat itu selain sumbat kuning telur, adanya di fase gastrula. Kalau di sini ada yolk. Yolk itu ada di daerah vegetal. Di daerah vegetal, di daerah sini. Kalau ini? Di daerah kutub, di daerah vegetal pol, gitu.
Kenapa di vegetal kol itu lebih lama proses pembelahannya? Karena banyak yolknya. Di mana kita tahu semakin banyak yolknya, maka pembelahannya semakin lambat. Gitu. Kalau ini? Oke, gimana? Ada lagi yang mau ditanyain? Kalau ini? Oke, satu, dua, tiga, aku next dulu. Nah, ini fase apa nih? Ada yang tahu nggak dari late cleavage, dia akan berkembang menjadi fase? Blastula. Blastula. Di blastula ini ciri-ciri yang paling kelihatan tuh apa? Ini, ada rongga apa nih namanya? Rongga blastosol, betul. Nah, di blastula ini sel-sel makromer dan mikromernya itu udah nggak bisa dihitung kayak di early cleavage dan late cleavage. Gitu. Di sini juga ada makromer di daerah vegetal pol dan ada mikromer di daerah animal pol. Gitu. Di gambar ini ada yang dibingungin enggak? Oke, ini fungsinya blastosol apa nih? Ada yang tahu enggak? Kalau aku tanya oke, betul, tempat pergerakan sel ruangan untuk tempat terus pergerakan sel. Oke, di preparat ini nggak ada yang dibingungin. Ini tanda. Kenapa? Nanti ya, aku sekalian jawab. Ini aku screenshot. Oke, oke. Makasih Syahrul. Nanti aku kasih tahu ke Kak Davin jawabannya. Biar nanti di-share ke kalian, oke? Oke. Nah, ini nunjukin kalau selnya ini aktif membelah. Dia lagi proses membelah. Terus, apa next ya? Blastula kan dari blastula dia akan berkembang ke fase apa nih? Gastrula fase early yolk plaque. Oke, betul. Ke fase early yolk plaque. Nah, di fase early yolk plaque ini ada banyak bentukan, ada rongga juga, ada ada bentukan, ada rongga. Ada celah. Nah, dari celah dulu deh. Ini celah di sini. Ada yang tahu enggak celah apa namanya? Terus kalau lapisan mesoderm? Blastomer. Blastopor. Oke, kalau ini bentukan apa nih? Kalau yang seperti bibir. Bersalip. Betul. Kalau ini yolk plaque-nya. Terus? Oke, kalau ini rongga apa? Ada yang tahu nggak? Kira-kira ini rongga apa nih? Ini lapisan ini. Sebenarnya itu rongganya di sini gini. Nanti gini, seret. Apa? Ini. Gastrosol atau argenteron atau argenteron. Kalau yang ini yang rongga yang lebih besar ini gastropor. Oke, di gastrolasi ini, di proses gastrolasi ini juga akan terbentuk tiga daun kecambah, ada ectoderm, mesoderm, endoderm. Ada yang tahu nggak kalau ectoderm itu dia akan berkembang menjadi apa? Kulit, saraf. Kalau mesoderm? Apa dan tulang? Dan tulang, muskuloskeletal. Kalau endoderm? Rumus apa? Jadi organ pencernaan, visceral. Aku namanya itu kurang tahu rumus apa. Oke, jadi gastrolasi ini juga apa ya namanya, dia tuh pembentukan sistem pencernaan primitif. Jadi nanti ini tuh masuk. Kak Arif, namanya. Oke, gitu. Terus apa ya? Kok aku lupa. Ternyata Kak Arif lagi nggak bisa menjawab, aku coba tanyain astros lain ya. Apa sih? Bentar ya guys.
Okay. Setahuku nggak ada namanya ya. Di sini di preparat ini ada yang cuma, mau ditanyain dulu nggak? Iya. Kecepatan pembelahan. Ini perbesaran berapa? Syahril pasti mau nanya itu. Nanti aku kasih tahu. Okay. Pasti buat bikin laprak ya. Bingung aduh lapraknya gimana nih. Oke, okay, sabar-sabar. Nanti aku akan beritahu kepada Kak Davin ya. Itu ini perbesaran berapa? Oke. Okay. Oke, okay, selain perbesaran ada yang mau ditanyain dulu, guys? Saya. Boleh. Siapa nih? Adalah jumlah protoplasma. Halo. Oh, jadi, iya boleh silahkan. Mau ada rumus X sama dengan P per T. Nanti lapisan kecambah itu mulanya dari leskoplasma. Jumlah protoplasma dan D-nya. Gimana? Munculnya lapisan kecambah itu awal-awalnya itu jadi kesimpulannya adalah kalau misalnya kecepatan. Kalau pembelahan kecambah itu bakal kelihatan lagi di preparat yang ini. Tapi yang di late yolk. Nah, jadi tadi kan sebelum di gastrula itu disebutnya sel-sel blastomer ya. Di sini kan mikromer makromer, di sini blastomer. Nanti dia akan memiliki fungsi masing-masing. Dia akan diberi kegunaan. Ada ektoderm, mesoderm, endoderm. Nah, nanti yang bagian ektoderm itu tuh di bagian pinggir sini. Nih pinggir sini, nih ini ektoderm, pokoknya di pinggir gitu. Pas ini juga sama di pinggir. Nah, habis itu nanti dia dari blastula ini dia akan menelusup gitu kan. Dia akan berevolusi. Epiboli, habis itu dia akan involusi, habis itu invaginasi. Ini kan baru involusi. Nanti dia akan berinvaginasi ke dalam. Nah, nanti di sini akan terbentuk daun kecambah baru. Lapisan sel baru itu mesoderm. Mesoderm ini yang nanti bakal jadi muskuloskeletal atau otot dan tulang gitu. Sementara yang bagian dalam ini sel-sel lapisan endodermnya yang akan menjadi organ-organ visceral. Seperti itu. Menjawab nggak kira-kira ya jawabanku, Noval? Terus nasib biokapnya gimana ya? Gimana? Nasib biokapnya gimana? Nasib bioklaknya nanti bioklak yolk itu kan kuning telur. Kuning telur itu sebagai apa? Cadangan makanan. Nanti yolknya lama-lama hilang, terserap sama si embrionya untuk makan gitu. Nasib bioklaknya nggak kenapa-napa, yolknya habis nanti lama-lama. Jadi kan dokter Epi bilang kalau keluar gitu. Oh, kalau keluar kemana? Aduh, aku tidak mendengarkan. Setahu aku sih habis. Mungkin tapi yang bisa dipakai teori dari dokter Epi aja kalau gitu. Keluar. Oke, ada lagi yang mau ditanyain? Oke, ini fase apa nih guys? Kita tadi belum menjawab ini. Ini fase apa? Late yolk plak, betul. Ini bentukan apa nih? Dorsal apa ventralit? Dorsal. Ventralit. Ini ventralit. Terus kalau yang ini berarti? Dorsalit. Kalau ini ventralit, berarti ini rongga apa? Dorsal. Sisa rongga blastosol, sisa blastosol. Kalau gitu yang ini rongga? Blastosol. Atau archenteron. Oke. Ini celah yang di sini disebut? Blastopor. Kalau ini, bentukan ini disebut? Yolk. Iya, kalau lapisan yang di sini, okay. Lapisan sel di sini yang disebut? Bisa nggak ya? Mungkin huruf besar, huruf kecilnya? Disebut? Ektoderm. Kalau yang ini, yang lebih dalam, yang sebelah dalam disebut? Mesoderm. Kalau yang di sini? Endoderm. Oke, sip, udah mantap. Ada yang mau ditanyain dulu nggak?
Aku tahu Syahrul mau nanya apa. Pasti ini perbesaran berapa? Betul tidak Syahrul? Oke, mungkin ada yang mau ditanyain lagi nggak guys? Ini asdosnya siapa aja di sini? Kadapin. Dulunya Kadapin. Kak Raffi. Kak Raffi. Papa Raffi, oke. Okay. Lagi yang mau ditanyain? Tidak, Ika tidak, Tido tidak, yang lain? Tidak, oke, aku mau share presensi dulu ya. Gila, Kak Raffi. Maaf, guys. Masuk. Bentar ya, maaf ya.